welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku bakal buat video Growtopia. Dan seperti yang kalian lihat, di sini kita lagi ada event Halloween. Dan ya kalian tahu sendiri aku bakal ngapain. Di sini aku mau ngegacha. Gacha apa sih? DOK Dark King's Offering. Ya, seperti yang kalian tahu, jadi aku bakal lompat-lompat-lompat sampai ke atas dan ngedrop satu persatu dari offering tersebut. Dan di sini aku bakal beli dulu kayak satuannya tuh sekitar 22 atau 23 WL. Nih, jadi aku bakal beli di orang. Dan aku juga mau ngetes ngedrop Reaper Wing 50 biji. Gak tahu itu banyak atau dikit, ya udah aku drop aja. Oke, semoga saja dapat yang bagus, minimal jangan yang terlalu jelek. Walaupun gacha banyak yang jelek lah ya. Ya udah gak apa-apa. Oke, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Let's go. Oke, di sini aku mau beli DKO. Oke, di sini aku bakal beli 10 biji. Ya aku nggak berani nge-spend terlalu banyak. Cukup 2 DL aja. Oke, di sini aku udah di World Grow Gunnode-nya dan seperti yang kalian lihat aku udah beli 10. Kita bakal drop satu per satu. Di sini aku nge-spend 230 WL. Ya, semoga saja wangi. Semoga. Aku juga nggak tahu. Bentar. Kalian tahu kan kemampuan parkourku jelek. susah. Oke, dari mana sih? Ah, ini. Kita bakal drop yang pertama dan kita bakal dapat Sonar Bracelet. What is that? Apa itu? Hah, mana sih? Yang mana? Oh, ini. Kita dapat item list 1 WL enggak tuh, kurang ajar. Kita membuang-buang 2 3 WL untuk item 1 WL. Ayo, enggak apa-apa, masih ada 9. Aduh, jatuh. No. Capek deh. Ayo kita ambil jalan pintas. Ya, enggak nyampe. Ya. Sumpah. Bentar. Weh, susah. Ini bakal aku skip lah. Oke, udah sampai ke atas, kita drop lagi. 1, 2, 3, duar. Dompang korset. Oh ini apa nih? Gak tahu itemnya bagus atau enggak. Lagi drop lagi. Baru ngedrop 2 kita, gila lama diloncat-loncat ini mah. Ya. Aja tuh. Awas. Nah. Gak nyampe. Oke, udah sampai. Kita drop lagi. Mana tadi? 1. Ber. Dompang leggings. Nggak ada yang bagus dari tadi, kurang ajar. Mari kita pakai teori, pakai deathcraft coba. Mana deathcraft aku? Lizzy? Oh ini. Maaf. Ya. Ini bakal aku percepat aja kali ya, loncat-loncat biar nggak lama. Oke, udah sampai. Kita drop lagi. Kita drop satu, kita bakal dapat dompang waste cost.
kita dapat satu set ini. coba kita pakai dulu tes teori ngetes set baru. Apa ini? Alah. Ayo lagi. Oke, udah sampai. Setelah sekian lama, akhirnya aku sampai. Kurang ajar. Dah. Hah? L10. Dapat air. Gila, cop-cop aku loncat-loncat dapat ayam. BTW aku nggak tahu loh itu harga-harganya berapa-berapa. Aku lompat-lompat doang. Ya mati dah. Lelah aku. Masih berusaha lompat-lompat. Aku masih ada 5 lagi. Mana ini kosong semua? Mau lewat mana? Kosong semua. Hai. ATF kosong semua. Jatuh. Oke, setelah sekian lama akhirnya aku nyampe ke lantai atas. Ini satu sekali drop aku bisa habisin 2 menitan kali loncatnya. Gila. Apa nih, dapat apa nih? Dapat anjing. Gak tahu ini berapa WL. Sumpah aku gak tahu semua harga-harganya berapa WL. Main drop-drop aja. Paling ntar lah aku cek harganya. Setidaknya kalian bisa lihat apa yang aku yang dapat. Maksudnya apa yang aku dapat?
kena mental gara-gara loncat-loncat kayak ginian doang. Astaga. Oke, setelah sekian lama akhirnya aku sampai juga untuk ngedrop yang keempat dan kita lihat aku bakal dapet dompang skin. Enggak nyampe aku sama. Astaga, aku menangis di sini. Untungnya aku cuma nge-spend 2 DL. Kalau misalkan aku nge-spend lebih lagi, udahlah. Bye bye DL, menangis DL-ku. Parah. Bukan masalah DL sih, aku lebih menangis sama parkournya sih. Sumpah. Bentar lagi aku gila gara-gara loncat-loncat gini doang. Astaga. Mau lihat mana nih? Kan? Salah. Oke, aku nyampe lagi akhirnya. Untuk kita ngedrop yang ke 3, 1, 2, 3, jeger. Dapat ayam lagi. Gak ada yang bagus apa. Parah. DL-ku mulai yang begitu saja tanpa ada sedikit pun yang bagus. Ini mau lewat yang mana nih? Gak ada tempat lewat kah? Ya mati dah. Wah, ini mau lewat mana? Astaga. Aja tau. Ini aku rotu gila gara-gara jatuh. What the hell? Duar, dapet rock. Dan kita sisa satu. Gak tau lah, aku udah pasrah sih. Udah pasrah sama hadiah dan pasrah sama loncat-loncatannya. Sumpah. Capek sendiri aku loncatnya. Astaga, enggak jago parkour ditambah hadiahnya jelek-jelek. Makin mengser aku. Hei, mati. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Aja tuh. Iya. 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 Dah lah. Apa sih ini? Capek deh. Atef. Atef, 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 atef. Demi apa? Iya. Mau lewat mana nih? Iya. 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 Ay. Atef. Wah. Ah, Zuma ini udah lewat nyampe atasnya. Wah, nyampe. Satu, dua, tiga, jigir. Gila sendiri aku. Seperti yang bisa kalian lihat, dari 10 kotak itu aku dapat ini. Ini baju satu, ini rok, ini gergaji. Buat apa? Coba nggak tahu. Dapat anjing, dapat 2 ayam, udahlah. Dapat kelelawar. Capek-capek aku loncat-loncat, dapatnya menangis. Nah, mungkin untuk drop reaper-nya sendiri, aku bakal percepat aja semuanya dan aku sambilan live IG lah. Biar aku gak bosen dan gak gila sendiri. Sumpah. Ngedrop 10 aja kayak orang gila udah. Yalah. Semoga kalian enjoy nontonnya. Deep in the dark, down on my knees, I've seen
Aku cuman ngedrop 10 Reaper karena aku udah kena mental dulu. Sumpah aku loncat banyakan mati, aku total rekam 25 menit dan cuman kedrop 10 Reaper. Jadi kalian bayangin aku harus sejam untuk 20, 2 jaman untuk ngedrop 50 Reaper. Yaudah lah ya. Dan dapetnya juga semuanya jelek. Kayak cuman dapet ini barang-barang gituan semua. Ini terus ini terus ini terus ini apa lagi udah ya, seperti yang bisa kalian lihat semuanya jelek. Dalam menangis aku capek-capek loncat dapetnya jelek. Nah lah ya, jadi untuk gacha DKO dan Reapernya cukup sampai di sini dulu karena aku udah lelah.
Oke, kalau misalkan kalian ada request video apa, kalian boleh komen. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.